Adik yang sabar ya. Orang-orang ini tidak akan pernah melukai adik. Abang jangan tinggal Yuki, Yuki takut. Abang janji, besok pagi abang balik lagi ke sini. Abang jemput Yuki. Kau dengar apa yang abang kau sebut? Tidak usah takut. Besok pagi, abang kau pasti ke sini ngambil kau. Sirigi, Hugo, Kakak Yasu, sini yuk. Strategilah dijalankan. Hari ini adalah hari pembalasan. Aku harap dengan insiden ini tidak akan pernah lagi ada gangster yang berani macam-macam. Aku setuju demi membalas orang-orang yang ngerengut dari kita. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Semoga dengan ini kita bisa merubah pulau ini dengan damai tanpa ada gangster. Mana dia? Syukurlah. Di mana dia sekarang? Di tempat yang aman. Yang penting kita fokus dengan peperangan sore ini. Di mana yang lain? Apalah siap semua? Semua siap. Tinggal tunggu apa-apa dari kau. Tolong. Tolong kabar ya semuanya. Untuk berkumpul di gerbang depan. Kita berangkat siang ini. Oke, siap. Apa Jarod ikut kita? Ikut. Sot lagi dia nyusul. Di mana Yazu? Dari tadi siang dia tak kelihatan. Tunggu suara aku cari dia. Tak usah. Biar saja. Sekarang kita harus fokus dengan pertempuran besar yang ada di depan mata. Sekarang buku ini jadi tanggung jawab lo. Tolong jaga benar-benar.
aku tahu. Kita bukan orang yang kuat. Aku juga tahu. Kita semua di sini ngeras gemetar karena ketakutan sekarang. Tapi cepat atau lambat, kita akan menghadapi pertempuran yang besar. Aku cuma minta satu hal dengan Mika. Tolong hancurkan Rokiro dan pulang dengan selamat. Hidup Devil Cry! Hidup! 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 Siapa kau? Dan perlu apa kau datang ke sini? Jangan-jangan pemimpin Rokirok utus kau ke sini? Izin aku untuk ketemukan Zara. Dari mana kau kenal Zara?
izin aku lewat atau enggak aku lewat dengan cara paksa. Silakan saja kalau kau bisa. Ya! Rencana Aido gagal. Akhirnya pulau ini dibom dari pulau Aido. Kyoya balik ke pusat untuk mendapat data palsu. Nyebut pulau ini kena gempa. Padahal pulau ini kena bom. Tapi orang Tumika tak nak dijadikan kerjasama. Itulah jawab yang penghalang bagi Kyoya untuk hancur pulau ini. Akhirnya Kyoya mayar gangster untuk membunuh Tumika. Setelah orang tu Mika mati, Mika diambil dari dia, digedek dari dia, didaktrin dari dia bahwa gangster yang bersalah. Insting pembunuh Mika dibangkit dari dia. Kalau gangster pulau ini hancur, maka bukti hidup pun ikut hilang dan Kyoya bisa naik tahta. Dan kasus perang ini akan selamat nyintak dianggap pemerintah bahwa pulau ini kena gempa bukan atas kekalahan perang. Terus kalau semua itu benar, kenapa kau beritahu kami? Karena aku kurang nak ada dapat tunduk dengan pemerintah.
sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita pergi ke meja pertempuran. Hentikan peperangan itu.